Oke bro, hari ini kita lanjutin lagi Mobile Legends Adventures ya. Di episode kali ini kita bakalan summon semua yang summon lagi bro. Kita bakalan fusion semua yang bisa kita fusion. Soalnya kemarin-kemarin kita udah berhasil menyelesaikan si eventnya. Mana sih? Bukan mereka, Hall of Heroes ya. Udah dapat Irithel juga fusion masternya. Kita udah dapetin yang 5 stars, tinggal yang hero bintang 6 atau bintang 7. Makanya kita bakalan fusion hari ini bro ya. Demi apa? Demi arena kita naik bro. Bro, arena kita masih ini 3,7 bro ya. 3,7, ingat-ingat ya, 3,7. Sedangkan yang standar arenanya 1,48an. Udah ada foto bro, pokoknya ntar kita bakal lihat ya. Dan hari ini kita bakalan fokus. Oh ya, sebelum kita fusion, ada gak yang bisa kita beli ya? Dari mungkin labirin dungeon shop. Ah, ini bisa bro. Kita riset 22 hari, kita cukup buat beli-beli. Kayak kita bakalan beli aja yang ada ya. Kecuali si Gord kita skip dulu, soalnya saya belum naikin Gord. Wah, ini carry kepake banget. Akai apalagi. Harga 6.000 semua lagi ya. Nice, mouse chop. Oke. Okay. Beres. Terus kita bakalan cek di guild kita apakah ada yang bisa saya beli guild shop. Ya cuman saya berdua, yang lainnya belum refresh bro, belum refresh ya. Sabar. Oke, kalau gitu langsung jebretkan aja ya. Soalnya kita lumayan makan banyak waktu kalau ini. Kita fuse dulu yang ada. Kita jebretkan. Ada. Masih ada lagi kah? Masih bisa. Ini buat makanan-makanan ya, lumayan. Oke, kita mulai dari yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau yang mungkin bisa kita naikin dulu. Ada yang penting adalah si Grok bro ya. Grok, Kadita, oh Kadita bisa. Kadita bisa bro. Kadita kita naikkan. Nah, naik kelas ya akhirnya ya. Nah, oke, Kadita. Dari Awaken 1 ke Awaken 2. Cuman sayangnya kemarin kita nggak dapat Palir sama sekali bro. Padahal kalau dapat satu aja si Palir naik, soalnya emang susah Palir ya. Oke, next. Yang pengen saya ini, buat kalian yang punya tips silahkan komen di bawah bro ya. Mau naikin apa dulu silahkan bro. Soalnya saya masih bimbang-bimbang nih. Aduh, si Hylos belum naik lagi ya. Baru dapat sih kemarin satu ya. Oke, ini mungkin bro. Si Grok kita bakal naikin. Butuh satu Grok plus bintang 6. Oke, bintang 6 nya yang kita korbankan adalah, waduh ini semua kan isinya selain Cyclop gak ada lagi gitu bro. Oh ini ada, ini ada Eudora bisa dijadiin 8 ntar nih kalau mau. Kayaknya ini dulu aja deh ya. Si Cyclop bro ya. Kita korban pak, Cyclop. Ini Cyclop elite kan bro ya. Coba saya cek dulu, takutnya ntar salah lagi. Kalau salah saya rugi bandar nih. Elemental, Galeri. Kita lihat yang bisa kita korbankan. Mia, Cyclop, Eudora ya. Aurora jangan, ya Aurora mah jangan lah. Eudora, Mia, Cyclop. Oke, kita lihat. Eudora, Mia, Cyclop. Ini Eudora boleh ya. Oke, Eudora boleh. Siap, oke kita naikin dulu. Groknya ke 8. Ajabret. Oke, hatur nuhun. Benar nggak? Ragu-ragu. Nah, sekarang si Groknya pengen ke 9 nih. Bisa atau tidak? Oke, kita lihat ya. Si Eudoranya aja bro ya. Eudora kita 8 kan. Kalau ternyata kurang apa-apa, ntar mungkin next event lagi ya. Kita bakal gabungin ntar sama si Cyclop. Oke, Cyclop. Come on. Eudora makan Cyclop. Betul ya? Oke. Takut salah bro, takut salah pencet, rugi bandar. Oke, terus sekarang mana di atas? Eudoranya mana bro? Eudoranya, ya ampun hilang dia. Eudora sama bintang 6 nya Cyclop lagi ya, soalnya gak ada lagi nih. Si Mia kurang satu bro, aduh benar-benar. Cyclop kita habis bro. Sayang sekali ya. Oke, ini satu plus, ini satu gitu ya. Kedelapan, silahkan Eudora kedelapan. Dan kita bakal kasihin ke Grok, ke Kang Grok. Jadi ntar ini kalau bisa awaken sama Hylos di depan nih bro, tengkor-tengkor kita ya. Salapan benar ya. Woi, segar. Grok kita sudah segar pak. Oke, kalau udah 9 udah nggak ada lagi ya. Mau ke 10 kita perlu Groknya 2 ya, 2 biji. Udah ada, udah ready. Tinggal butuh 8-nya. Mungkin ntar ini kalau ada si Mia atau yang lain lagi ya. Jadi untuk sekarang kita stop dulu. Soalnya Eudora ini jangan. Ini jangan, apalagi Gord. Lihat pak, aduh ini melimpah ruah begini pak. Padang, sayangnya yang lainnya belum ya. Oke, setidaknya ada kemajuan buat Grok kita sama Kadita untuk yang elemen. Next, berikutnya. Oke, kita lihat bro. Lihat dulu yang 9, 9, 2, 2. Xbox-nya kurang hiji bro. Ini saya harus nunggu yang bro arena nih buat dapetin ini satu lagi ya. Nggak apa-apa, oke kita lihat. Apa yang bisa kita naikin? Oke, oh ini dulu pak, hari dulu dong. Akari kita. Nice. Satu. Wow. Kepake banget asli pak. Kari kepake banget gila. Buat gila-gila. Sama satu lagi dong. Nengkari, where are you? Nengkari. Jebret.
Lumayan. Kita jebretkan. Kamu juga naik ya. Selamat ya buat Neng Kari kita, bos. Oke, Neng Karinya mantap. Sekarang kita lihat kira-kira kandidat berikutnya apakah Leslie kita naikin. Kalau ke 10 kita butuh 2. Cuman kalau mau ke se-awakennya, aduh kurang 1 lagi bro. Bener-bener saya keyakin ya. Cuman mau gak mau sih harus Leslie dulu deh kayaknya ya. Tadinya pengen Lolita, cuman Lolita saya cuman punya ini doang nih, 5 doang. Ini bisa Lolita bisa ke 8, ke 9 bisa, ke 10 bisa. Kayaknya si Leslie kita 10-kan aja lah ya. Soalnya ntar kita cuman butuh 1 lagi bro. Oke kalau gitu kita lihat dari tek-tek elit apa aja. Layla, Bruno, Johead. Layla, Bruno, Johead. Oke, siap. Johead. Bolehlah kita jadikan si Johead ke 8 bro ya. Si Johead-nya nih bisa kita 8 kan ya bro. Kasihan juga sih, tapi gak apa-apa lah. Emang. Ntar Saber ya, kalau Saber bagus kita bisa naikin Saber soalnya. Saber kita melimpah ruah pak, lihat udah 7. Ditambah lihat pak, sisana sabaraha ya bro. Oke, udah ready. Sekarang makanannya kita kasih si Layla aja ya. Buat kalian yang punya atau yang punya pengalaman untuk tag, silakan komen di bawah kira-kira yang harus saya naikin apa dulu nih bro. Oke, Johannya kita makan si Layla. Thank you. Kita perlu makan lagi nih si Johan, perlu makan lagi nih bro. Bintang 6-nya boleh lah Layla lagi ya. Kasihan si Layla, tapi enggak apa-apa. Dia emang tumbal sejati. Oke, Johan. Nah. 8. Oke. Sekarang saatnya kita naikkan Leslie. Jebret. Tutututututu. Tadaaa. Dan dari 9 ambil jadi 10. Tinggal menuju awakennya bro. Awaken ya. Nah perlu 4 kan ya. Tenang, kita tinggal perlu 1 lagi pak. Ini udah ada 3 nih, Apakah masih ada lagi yang bisa kita naikin? Entah si Angela atau si Cyber nih bro. Yang kepake menurut kalian apa bro? Cyber atau Angela nih? Saya benar-benar bimbang bro. Aduh. Entahlah. Oke, saya kayaknya menunggu keputusan kalian ya. Cyber saya bisa awaken 1 daripada nunggu ini dulu ya Lolita ya. Bolehlah kita lihat dulu ya, kita lihat ya. Kita yang bakal dijadiin 8 siapa dulu nih bro? Mungkin soalnya kita butuh 2 yang 8 loh. Oh my god, ini lumayan berat nih bro. Ini dulu kita lihat ya. Ini mungkin paling cuma bisa 9 doang, tapi apa ya. Yang penting ada progres lu pasti Cybernya ya. Cyber. Oke, sampai keringetan pak. Cuman fusion 2. Oke, Cybernya udah 8. Untuk ke 9, Cyber butuh yang bintang 8 juga. Oh my god. Oh my god. Ini kita bintang 6-in dulu. Sama Layla paling ya. Layla jadi santapan lezatnya. Oke, kayaknya untuk ke 10 belum bisa nih bro. Kurang euy, tapi gak apa-apa. Kadang udah gak belajar. Kita naikin dulu si Brunonya pakai Layla K7. Setelah itu Laylanya kita naikin lagi ke 6. Oke. Setelah itu baru Brunonya kita naikkan ke 8. Oke. Selangkah demi selangkah ya. Gak apa-apa bro ya. Kita naikkan Saber kita ke 9. Tapi saya lihat orang-orang rata-rata udah 8 loh bro Sabernya. Ayo dong yang telat. Berarti ntar si Saber kita kalau pengen naikin butuh yang bintang 8 lagi ya. Abis itu ntar dia bisa awaken. Untuk Lolita, si Angela mungkin terakhir aja. Oke, kita fokus yang ini dulu bro. Yang sering dipakai dulu ya. Gas, untuk tagnya beres. Kita next ke Martial. Oke, untuk Martial kemarin kita dapat Lancelot. Lancelotnya yang artinya kita tinggal butuh 2 Lancelot lagi buat masuk ke Awaken ya. Ini yang bisa kita naikin adalah Zilong kita ada 1 bro ya. Kalau begitu, satu-satunya cara buat naikin Zilong kita ke 8 adalah kita ke quest dan kita Starlight Pass. Soalnya kemarin kita berharapnya dapat Zilong ternyata nggak dapat sama sekali. Berarti pilihan hanya ada di sini. Jangan hell court lagi bro, jangan hell court lagi. Zilong kita beli satu di sini ya. Jebret. Ini adalah hero saya yang pertama mentok. Kalau nggak salah sekarang mentoknya bintang 8 ya. Hai. Hero saya pertama bintang 8. Oh my god. Bentar lagi ada nyusul. Kalian tahu siapa yang bakalan nyusul Zilong ya? Oh my god. Oke. Zilong udah gak usah dipikirin lagi bro. Zilong kita biarkan ya. Kita bakalan fokus naikin ini dulu pak. Irita dulu ya. Irita siapa tahu kita bisa ke 10 nih. Sekarang kita perlu makanan-makanannya siapa aja kah? Saya cek dulu. Sebelah sini galeri Martial. Makanannya ada Alucard, Franco, sama Hilda ya. Alucard,
Franco Hilda. Aduh, banyak godaannya, cuman aduh Martialnya masih kurang nih makanannya, bro. Kita perlu makanan. Oke, Franco-nya kita pakai si Alucard aja, bro ya. Alucard kita makankan ke Franco. Franco-nya kita 8 kan. Franco, ambil Alucard. Set, set. Mau ambil YSS? Jangan, bro. YSS kepake ntar. Oke, kita ambil dari mana? Franco-nya ada? Ya, benar-benar dari Alucard lagi dong. Alucard lagi atau Hilda ya? Kayaknya Hilda aja deh. Kita jebrekin Mbak Hilda. Rest in peace, Hilda. Demi Iritel, bro. Demi Iritel. Ya, Franco. Langsung habis dong. Ya ampun, Bando. Bando. Berarti kita butuh 8 lagi kalau pengen naikin Irita kita tercinta ya. Oke, setidaknya Irita kita ke 9. Dia udah ready ke 10. Dia udah ready ke 10. Irita saya masih ada 3 nih. Kita sekarang bakalan fokus ke Akai ntar ya. Soalnya perlu 8 juga. Bintang 8. Ini dia, bro. Ini dia, bro. Hai. Cleannya bisa naik 1, 2. Oh my god. Oke. Ke awaken 2. Tawel. Enak. Aduh sampai keringetan. Dan naikin lagi. Soalnya dapatnya banyak banget. Mana. Nah, clean. Silahkan. Oke. Wow. Naik 2, bro. Mantap. Udah ya. Akai nunggu bintang 8. Yes, belum naikin. Irita nunggu bintang 8 buat ke 10. Lapu-lapu belum naikin lagi. Oke, itu doang ya. Oke, bro. Itu dia untuk Martialnya. Next. Oke, bro. Untuk Light. Berhubung kita Gusion nggak dapat sama sekali. Tapi kita dapat Odette. Cuman Odette-nya nggak ada lagi. Oke, kita nggak bisa naikin Odette. Yang mungkin kan bisa kita naikin adalah Priya atau Gatot Kaca nih, bro. Priya bisa awaken. Kalau Gatot Kaca, kita lihat ya. Gatot Kaca. Gatot Kaca ini 10. Awaken juga bisa. Oh my God. Cuman masalahnya makanannya, kita lihat ya. Ada Rafaela, Tigreal sama Kaja. Kita bentar, ada yang nganggur enggak di sini? Yang udah dipersiapkan gitu buat naik enggak ada ya? Tidak ada, Pak. Bener-bener, bro. Bener-bener. Kurang, bro. Kita kurang satu nih. Entah yang mana dulu yang harus kita ituin. Terus Kajanya, Kaja. Silakan Kaja. Kamu mengorbankan diri. Kita ambil Kajanya sama Rafaela, hati-hati Cangi-nya. Cangi susah banget, Pak, dapatnya. Benar-benar Cangi. Oke, sekarang tinggal berarti Kajanya udah enggak ada lagi, bro. Kita udah enggak punya Kaja lagi. Kita copet yang Tigreal. Kasihan nih Tigreal-nya, bro. Tapi mau gimana lagi ya? Tidak ada pilihan lain, Bos. Jebret. Oh my god, pas banget. Pas banget. Come on. Oh, oke, okay. Kita lihat ya. Mungkin yang kita naikkan dulu adalah Pria punya selera, dia butuh bintang 6. Pas nih si Pria punya selera, bro. Bisa naik dia, bro. Akhirnya light kita ada sedikit kemajuan, bro. Light kita ada sedikit kemajuan. 10. Jebret. Nice. 1, 2, 3. Jadilah awaken. 1, 4, 3. Waduh, serem. Akhirnya. Ada juga ya. Oh my god. Berarti yang belum ada tinggal si Gatot Kacanya, bro. Saya nggak yakin ini bisa bintang 8 nih. Kita lihat aja ya. Sebisanya aja, bro ya. Ini satu. Oh, cukup kah? Apakah ini yang namanya cinta? Kita lihat, bos. Oke. Okay. Oh, bisa 8. Bisa 8, Pak. Yang artinya Gatot Kaca kita. Gatot Kacanya kita jadikan dulu satu. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Aha. Gatot Kaca. Paling kasep. Oh. 10. Dan kita naikin awaken, bro. Aduh, kenapa keringetan begini? Ini baru light loh. Gatot Kacanya juga awaken lagi. Oh, ada lagi. Ini benar-benar hoki ya. Ini kita naikin dulu dong. Oh my god, awaken. Aduh, gila awaken, bos. Masih bisa lagi loh. Ada Cangi ternyata di sini, bro. Ada dua di sini. Gatot Kaca bisa ke awaken satu loh. Oh my god. Nems. Sementara light segitu dulu. Lumayan banget light. Kita dapat banyak ya. Next. Dan last yang terakhir adalah Dark Argus ya. Kebetulan kemarin kita dapet. Oke. Kita naikkan saja Bapak Argus. Level 3. Oh my god. Cuman sayangnya si Alice ya gak dapet ya. Malah si Heltrud. Heltrud deh. Oke, cuman yang bintang ininya bakal kita simpan aja, bro ya. Buat ntar fake sana.
Sekarang kita bakalan fokus naikin yang tinggal hero-heronya doang, bro. Okay. Kamu the best tuh, Mas Chop. Naiklah. Thank you. Berarti tinggal, ya ampun, Pak, headshot kita, Pak. Gimana dong ini sisa 2 gimana dong, bro? Emang bisa lagi, kita lihat ya, bisa lagi enggak, bro, ya, di atas 8. Ini udah 8 masalahnya, Pak. Udah kayak Babang Jilong nih. Ini bersaing ketat sama Babang Jilong ya. Jilong naik, dia juga ikutan naik. Masalahnya udah 8 mana dia? Dia kehilang kemana? Oh my god, dia gak mau dipushin. Wah bener-bener gak mau dipushin ya. Ya sayang banget ya. Tapi gak ada lagi ya, sayang gak ada lagi ya. Masih kurang, Alice kurang 1, ini kurang 1. Karina gak dapat sama sekali, sayang banget. Dan sekarang saat yang ditunggu-tunggu adalah Anda menawarkan apa ini? Ya adik kalian menawarin Argus. Kita lihat apakah power kita naik atau tidak. Arena standar arenanya jadi 1,5,1 bro, 1,5 untuk hero yang ini ya. Soalnya yang naik di sini Argus doang ya. Argus ini, yang ini 1, ini 1. Ini enggak ya Xbox ya. Dan satu lagi bro ya. Bro arenanya jadi 3,79, hampir 3,8, lumayan bro naiknya ya. Lebih dari 100.000 kah? Kayaknya sih lebih ya. Biasanya kan 100-200.000, ya lumayan lah ya. Oke bro, jadi itu dia bro ya. Cuman saya harus bersaing ketat lagi sama God, ntar saya rubah-rubah lagi strateginya supaya bisa ke satu lagi ya. Oke, itu dia untuk fusion-fusion event kali ini. Buat kalian yang punya ide lagi untuk fusion tadi bro ya, kira-kira yang mau dinaikin duluan apa untuk elemennya yang kepake ya. Terus yang tech mau apa dulu, terus yang martial juga, light sama yang dark ya. Yes, nice. Oke bro, jadi itu aja tuh hari ini. Thank you banget udah nonton. Salam gamers jadi.